Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para sobat-sobat Shopbreaker dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan channel saya, Bucahe Pak Dandun Dun 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 Dun. Garing, garing. Seperti itu. Oke, waduh malah kecirut. Oke. Hari ini konten kali ini saya akan tutorial Playon Lasem Jogja karena banyaknya permintaan request dari para teman-teman seniman notabene yang ada di wilayah daerah Surakarta, karena kok angel yo bunangi apa namanya Jogja. Nah, semoga ini nanti bermanfaat. Neng, saya bukan akademisi, ini adalah karena permintaan teman-teman. Jadi di mohon jangan dibully. Begitu. Tak gawe iki. Playon Lasem Jogja Slendro 6. Di sebelumnya adalah arah dan tujuan saya untuk para pemula imbal bonang, ada part 1, ada part 2, kemudian bonang penerus. Imbal juga untuk para pemula-pemula. Lah iki sing untuk para kanca-kanca seniman yang sudah sering PY, bahasanya PY, peyok. Kok peyok? Seniman yang sering pentas maksudnya. Iya. Nah, saya sudah menuliskan notasinya untuk mengurangi waktu kita. Jadi kemarin saya sudah pernah membedah tentang ini. Nah, kemudian bonangan di sini, bonangan Lasem, saya akan mempraktekkan dan menulisnya sesuai garapipun, tapi mipil. Jadi bukan imbal tapi mipil. Begini, ini memang ganjil notasi ini, saya mulai dari sini ya. Neng disokrat loh, disokrat ya. Yang belum nyokrat ya cekrat. Nanti yang lain tambah lagi. Asya. Nah, gong. Simbol seperti ini adalah gembiang. Iki papat, gembiang empat angka ini gembiang. Gembiange mombiang, oke. Terus 5 seko seleh 5 arep neng 6 itu menggunakan namanya jembatan roji gitu. Jembatan. Apa ya? Jembatan ini kambatan. Kambatan. Nah, kambatan akan gembiang 6. Roji 6 biang 6 biang iki ya gembiang lagi. Saya akan mempermudahnya. Terus rolu molu roji. Ini punya bonangan khusus. Nek ana angka rolu molu ketemu roji atau lumo nemo ketemu luro jiro di dalam konteksnya Yogyakarta, dia punya garap khusus. Rolu molu roji bonangannya seperti ini. Rorom biang mo, nah, ini atas rolu molu ya, atas semua roji nem mo ji mo nem ji, rojinya atas, nemone bawah, ji mo nem ji biasa. Oke, jadi rorom biang mo rolu molu roji nem mo ji mo nem ji, iki tenggon rolu molu roji ini ya. Nanti saya praktekkan, nanti ditemplek ya di sini. Kemudian gembiang siji. Nah, terus iki gembiang 5. Nek rambatane seko 5 neng 6 mau roji, nek seko siji arep gembiang neng 5, rambatane 6ji. Gitu. Pokoknya nek arep gembiang 5 nganggo rambatan 6ji, nek arep gembiang 6 rambatane roji. Seperti itu. Ini gembiang 5. Jadi tanda seperti ini berarti gembiang ya. Terus iki yang gembiang meneh berarti ono rambatane 6. Terus iki gembiang lagi.
Iki gembyang. Nah, khusus di sini nama luro kuwi bonangane dadi jiro ji. Nah, jiro ji te. Roro jiro gitu. Nah, ini nanti ini akan sama di sini. Iki udu gembyangan ning sama seperti itu. Jiro ji roro jiro gini. Oke, nggih, bonangane. Tadi tak teruske dari sini. Kemudian mau nem, mau nem, mau lu ini atas, ki mipil. Nah, terus sing nem maro, nem rolu nem mo, ini memang ada khusus nem lu nem mo atas, roji mo nem, mo nemnya bawah, lu mo lu te, mo mo lu mo begini. Nah, lu mo lu ne bawah. Terus iki jiro luro ki gembyung, iki yang gembyung. 6 loro nggih, gembyung. Iya 6 loro. Ana sing nyebut gembyung ya entuk. 6 loro, 6 loro, pyong 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 pyong. Terus iki gembyang telu. 6 jin 6 ma dikambati begini. Lulumbyang gong. Hai. Lulumbyang lumbyang. Momombyang te. Iki rambatan ro luma 6 begitu. Pas ngen moro lumo ini lulumbyang lumbyang momombyang te ro lumo nem itu. Terus ini atas mipil cinem cinem molu molu jiro ji roro jiro seperti itu cinem cinem mipil lagi. Nah lurone diganti siji tadi cinem cinem jiro jiro ngebyang limo rambatan nem ji momombyang mombyang. Terus nem jiro 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 ji seperti itu luro ji roro jiro. Ah, terus ngebyang nem ro ji nan nem byang lulum byang lum byang byang telu dan seterusnya. Nah suwo cicim byang nenem byang nem byang begitu. Artinya tanda tanda seperti ini kita sepakati ngebyang nggih. Tanda ini berarti gembyang. Ini kepancen ganjil. Kong mom mom byang mom byang mom mom byang roci nenem byang nem byang. Oke, saya akan mempraktekannya sampean mencocokkan dengan notasinya. Nanti biar sama kameramen the best kameramen. Ah, kameramen. Jan ilat Jawa iki kon basa Indonesia. Nah, loro cilik siji gede. Kita abekan nggih. Saya akan bunange bunang ayujan. Jadi saka kene tekan kene. Oke. Akan kita coba. Tung delang tak gong onem. Oh, sebentar. Ini langsung malah coba saya panggil anak saya Mas Beranjang untuk nabuh demung supaya sebagai patokan balungane. Oke. Tapi enggak masuk di dalam kamera ya, itu ditemui di sebelah sana supaya ketukannya lebih enak. Jadi sampean iso ngitung ke ketukane iki ning karo nyemak bonangane ya, kuwi sing madhep dene Mas Beranjang. Oke, itu di belakang kameramen ada anak saya. Oke, langsung saya praktekan 5 6 7 8 langsung go nggih. Jadi hitungannya 5 6 7 8. 5 6 7 8. Khusus juga
diganti satu. Pipilan, ini versi saya. Saya seperti itu. Versi yang lain saya tidak membahasnya. Begitu para sobat-sobreker, tetap pandeng terus channel saya. Asya. Jangan lupa subscribe. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.